Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kalian tidak ketinggalan informasi di channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat kupat luwak. Ada jenis dua kupat, yaitu kupat luar dan kupat dalam. Untuk kali ini kita belajar cara membuat yang kupat luar. Sebelumnya kupat sendiri itu menurut mbah-mbah saya dulu, kalau misalnya keliru mohon dikoreksi, itu dari zaman Sunan Kalijogo, yang berarti itu ngaturaken lepat, yang berarti itu meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dan ini itu juga tradisi makanan di hari raya Idul Fitri atau lepas. Baiklah, kita akan membuat yang namanya kupat luwak. Yang pertama-tama dibutuhkan yaitu janur kuning. Kenapa kita memakai janur kuning? Bukan yang sudah tua, yang berwarna ke biru-biruan, ke hitam-hitaman, atau yang ke coklat-coklatan, tetapi memakai janur kuning karena janur kuning itu masih muda dan bersifat lentur. Kalau sudah tua itu bukan bernama janur, melainkan belarak. Untuk pertama-tama kita pisahkan antara lidi dan daun jamurnya. Kita pisahkan dulu antara lidi dan janur kuningnya. Setelah berpisah, kita bagi putus menjadi dua seperti ini. Untuk yang pertama, janur yang pertama kita buat melingkar seperti angka 8. Angka 8. Ini dimasukkan ke bawahnya. Setelah angka 8 kita masukkan yang janur kuning satunya. Kita masukkan sini ke lubang atas, dan yang ini pada ujungnya kita buat melingkar. Buat melingkar, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu ujungnya kita masukkan ke bawah. Tarik. Nah, kalau yang seperti ini belum berupa kupat, melainkan itu istilahnya ragangan kupat. Nih, ragangan kupat. Setelah jadi ragangan, kita putar yang atas ini. Kita putar ke bawah. Nah,
yang bagian samping juga kita putar ke bawah persis seperti sebelahnya. Yang ini pun juga diputar lagi, yang ini diputar ke atas istilahnya. Ini juga sama. Diputar sesuai alurnya. Ini ya. Setelah itu kita penteng. Ini dipenteng. Yang sini juga dipenteng. Setelah itu ambil yang bagian ini, kita ambil ini sedikit ditarik, yang ini kita masukkan ke sini. Sedangkan yang sini kita ambil juga yang bagian di sini. Pun demikian untuk yang bagian atas atau bawah ini sama saja. Ini kita ambil lagi yang ini, yang tengahnya kita tarik ke atas, yang bagian ini kita masukkan. Sama persis untuk yang bagian sampingnya. Nah ini kita lingkupkan ke sini. Ini sedikit di sepi, sedikit dikencengi. Nanti kita tarik. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Dan jadilah kupat luar, tinggal isi beras. Kupat luar. Nah, itu tadi pembuatan kupat luar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersama-sama kita bangun channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar.